Ratusan orang dari 4 desa yang datang dari pelosok Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan terpaksa antri sejak pagi dan berdesakan untuk memperoleh dana bantuan langsung tunai dari pemerintah. Ratusan orang antri berdesakan sejak pagi hari untuk mengambil dana BLT dari petugas kantor pos induk Lubuk Linggau yang datang langsung ke lokasi balai kantor Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas. Dan mereka pun terpaksa mengantri cukup lama untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Data Kecamatan Selangit mencatat ada 2.755 keluarga penerima manfaat dari 11 desa dan 1 kelurahan yang berhak menerima BLT BBM, sembako, dan PKH.